pertama di Indonesia. Inilah tol terindah yang melewati dua terowongan menembus bukit sepanjang 472 meter. Tol Cisumdawu, singkatan dari jalan tol Cilenyi Sumedang Dawuan yang mempunyai panjang 60,84 km, bagian dari jalan tol Trans Jawa yang berada di Jawa Barat menghubungkan daerah Bandung, Sumedang, dan Majalengka. Tol ini berada di cekungan yang dikelilingi tiga gunung vulkanik, yakni Gunung Tampomas, Manglayang, dan Patuha. Sejumlah BUMN kontraktor yang bersinergi membangun yaitu PT Waskita Karya, PT Wijaya Karya, PT PP, PT Adikarya, dan PT Bratas Abipraya. Progres pembangunan fisik telah mencapai 89% dan ditargetkan selesai serta dapat beroperasi di akhir tahun 2021. Dengan ini, nantinya perjalanan dari Bandung ke Bandar Udara Internasional Kertajati, Jawa Barat dapat ditempuh hanya dengan waktu 45 menit dari yang tadinya hingga 2 jam. Bagaimana menurutmu mengenai tol Cisumdawu? Kunjungi news portal www.bumn.info dan ikuti media sosial lainnya.